5, 4, 3, 2, 1. Untuk Rider pria kabupaten terbesar 2022. Oke, kita akan saksikan 13 tim yang akan berlaga pada siang hari ini. Siapakah akan yang menjadi terbaik dan jawara di Tour de Asia 2022 ini? BSP ada dari Dr. G. 3 orang pembalap melakukan breakaway. Dan jarak cukup lumayan jauh. Jadi BSP kerja keras tim sama kita semua yang di sini hari ini kita dapat podium 1-2, puji Tuhan. Dapat kerja keras dari awal berikan terus kita gantian semua kerja semua dan akhirnya di kilometer lap kedua bisa lepas berdua sama Siroyan, sepertiga sama itu kita dapat intermediate sprint tadi pertama, saya pertama terus dia ketiga dan kita terus sampai akhirnya finish kita 1-2 hari ini. Dari siap. Untuk target kita ke depan gimana, Bro? Lihat besok lagi gimana, kita tetap full gas lagi. Full gas lagi. Full gas terus setiap hari karena mencari stage-nya sama timnya buat besok. Sama mempertahankan jalur jersey buat besok. Lintasan sudah sesuai lintasannya. Ini untuk saya yang keempat kali jadi udah terbiasa sih sama lintasan ini ya. Udah hampir 4 kali ya udah agak hafal sama. Lintasan baru nih. Sama sih kayak kemarin, cuman ada beberapa yang di sana yang agak beda, cuman hampir 90% sama. Jadi udah tahu rute-rute angin-anginnya juga. Etape kedua? Nah, etape kedua ini saya belum pernah. Gimana lihat besok lah, katanya ada rolling-rolling dan ada KUN yang berdiri. Nama apa? Nama? Bernard, Benjamin Van Aert. Umur? Umur saya 25 tahun. Dari tim? Dari tim BSP ya. Thank you, Bro.